Masa Lovers, bersama lagi dengan saya Korin. Nah, di Masak Bareng Korin kali ini saya akan membuat coklat pralin. Nah, bahan-bahan apa aja sih yang diperlukan untuk membuat coklat pralin ini? Langsung cek aja yuk. 250 gram coklat masak putih dicincang, 100 gram coklat masak strawberry dicincang, bahan filling 100 gram coklat masak strawberry dicincang, 50 ml krim kental, 25 gram jus strawberry. Buat coklat pralin sendiri di rumah itu sebenarnya tidak sulit. Nah, tinggal bagaimana kita mengkreasikan bentuknya dan bagaimana memvariasikan isinya. Nah, pertama-tama kita harus melelehkan coklatnya terlebih dahulu. Nah, ini bisa dijadikan tipsnya nih, yaitu si coklatnya kita potong-potong kecil-kecil seperti ini. Atau juga bisa diparut dengan menggunakan parutan keju. Nah, ini akan memudahkan saat proses melelehkan si coklatnya. Jadi, jangan potong-potong coklat yang terlalu besar. Ini coklatnya kita udah cincang-cincang kecil seperti ini atau bisa juga diparut seperti ini. Nah, mari kita lelehkan. Untuk melelehkannya kita bisa menggunakan wadah penghantar panas yang baik. Ini bisa menggunakan mangkuk stainless ataupun mangkuk yang tahan panas seperti ini. Nah, kita terus siapkan panci yang lebih kecil seperti ini. Kita akan melelehkannya dengan cara au bain marie atau dengan cara ditim. Nah, pastikan airnya itu panas atau mendidih terlebih dahulu, kemudian kita kecilkan apinya. Nah, terus kita taruh di atasnya sambil diaduk-aduk sampai semuanya leleh. Nah, pastikan panci yang untuk merebus airnya itu lebih kecil dibandingkan mangkuk yang untuk meletakkan si coklat. Supaya si uap airnya itu tidak akan masuk ke dalam coklat yang akan mengakibatkan coklatnya menggumpal. Dan si coklatnya menjadi gosong karena tidak bersentuhan langsung dengan api. Nah, ini sambil terus diaduk. Nah, cara lain melelehkan coklat bisa juga dengan menggunakan microwave. Tapi perlu perhatian khusus nih saat menggunakan microwave. Jadi coklatnya kita tempatkan di mangkuk, terus kita atur waktunya sekitar 15-20 detik, terus kita keluarkan, aduk-aduk. Kalau masih coklatnya ada yang menggumpal, kita masukkan lagi. Lamanya juga 15-20 detik. Nah, karena si konsep microwave itu memanaskan dari luar ke dalam, makanya kita harus sering-sering mengaduknya supaya si coklatnya itu tidak overheating atau tidak kepanasan. Nah, ini sambil terus diaduk sampai semuanya larut atau leleh. Tips selanjutnya, selama melelehkan coklat jangan sekali-kali ditinggal. Jadi kita harus terus mengaduknya sampai benar-benar meleleh. Dengan begitu tidak akan ada coklat yang menggumpal. Nah, ini tips yang terakhir, jangan sampai air mendidih. Nah, saat merebusnya usahakan apinya kecilkan sampai benar-benar kecil supaya si airnya itu tidak akan mendidih. Nah, kenapa? Kalau airnya sampai mendidih bisa jadi akan menyiprat dan masuk ke dalam si coklatnya. Nah, itu yang akan menyebabkan coklatnya menggumpal. Nah, ini sudah leleh semua seperti ini. Kita angkat. Nah, ini terus kita aduk-aduk sampai suhunya turun. Dan konsistensi kekentalannya akan sedikit lebih kental. Nah, ini namanya proses tempering. Nah, proses pelelehan coklat ini lakukan hal yang sama di coklat strawberry ini. Nah, sambil menunggu si coklatnya suhunya turun, kita buat isiannya terlebih dahulu. Nah, setelah leleh begini, kita aduk terus supaya suhunya turun. Nah, hal ini wajib dilakukan supaya hasil pralinnya nanti itu mengkilat dan tidak akan muncul bintik-bintik putih setelah disimpan lama. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai kurang lebih suhunya sampai 29 derajat Celcius. Nah, sambil
mengaduk-aduk ini kita bikin isian untuk pralinnya terlebih dahulu. Nah, kita panaskan si jus stroberinya. Juga krim kental. Ini sampai cukup beruap saja. Terus kita matikan apinya. Terus kita masukkan coklat stroberinya. Nah, untuk bahan isiannya sebenarnya bisa apa aja nih? Bisa menggunakan selai, ganas, ataupun yang lainnya. Nah, ini kita aduk terus sampai si coklatnya leleh semua. Nah, ini coklatnya sudah leleh semua. Terus kita sisihkan terlebih dahulu atau didinginkan terlebih dahulu nih. Supaya agak lebih kental sedikit. Nah, ini nantinya untuk isian pralinnya. Nah, ini coklatnya sudah mulai turun suhunya. Nah, tandanya teksturnya ini sudah mulai agak sedikit mengental dibandingkan dari yang tadi. Nah, ini sudah agak kental seperti ini, yang pink juga. Terus kita siapkan cetakan pralinnya. Ini bisa bentuknya apa aja, terserah. Kita kuaskan, gunakan kuas apa aja. Ini kita kuaskan di dalam, ini untuk memberikan efek gradasi pink di coklat pralin kita nih. Atau sachet lovers juga bisa meletakkannya di dalam piping bag, terus semprotkan dengan cara dititik-titik, nanti hasilnya seperti ada motif polkadot pinknya. Nah, ini kita tunggu sampai agak mengeras sedikit, baru dituangkan coklat putihnya. Nah, saat menguaskannya itu sembarang aja, asal ada motif dari coklat stroberinya. Nah, ini sudah mulai mengeras, kita masukkan coklat putih lelehnya ke dalam piping bag. Kita gunting sedikit. Kemudian kita isikan sampai penuh. Nah, ini kita diamkan beberapa saat sampai dia agak sedikit mengeras. Nanti kita akan tumpahkan. Nah, ini kenapa kita tumpahkan? Ini untuk membuat cangkang atau kulitnya terlebih dahulu sebelum diisikan dengan isian ganas yang tadi kita buat. Nah, langkah selanjutnya kita tumpahkan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pengisian. Kita isikan sampai 3/4 penuh. Terus kita tutup lagi dengan lelehan coklat. Tuang semua sampai adonannya habis. Kemudian ini kita simpan di dalam kulkas kurang lebih selama 10 menit. Nah, ini udah beku, kita keluarkan. Wah, belum di itu udah keluar nih. Nah, ini hasilnya mengkilat seperti ini. Hasilnya cantik banget seperti ini. Nah, ini tinggal diketuk-ketukan pelan aja sampai si coklat pralinnya keluar. Nah, ini coklat pralin yang sudah jadi dan siap disajikan. Sekarang sudah tidak usah takut lagi membuat coklat pralin sendiri di rumah. Dan jangan lupa dipraktikkan di rumah ya. Dan jangan lupa lagi untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel kita. Saya Korin pamit undur diri, bye-bye.
Lovers, saya Chef Dian dari Jakarta International Pastry Academy. Hari ini saya akan membuat Chunky Peanut Coklat Palit. Yuk kita lihat bahan-bahannya. Yang pertama kita perlu buat adalah cangkang coklatnya. Kita juga perlu menyiapkan cetakan. Kalau seperti ini, cetakan dengan bahan polikarbonat. Tetapi Sase Lovers juga bisa menggunakan bahan cetakan lain yang tersedia di pasaran yang terbuat dari bahan plastik. Untuk melelehkan coklat, kita bisa menggunakan dua teknik. Yang pertama, kita dapat lelehkan menggunakan microwave, atau yang kedua dengan teknik Benelli atau dikenal dengan hot water tank. Untuk melelehkan coklat dengan menggunakan microwave, pertama kita harus pastikan bahwa power yang digunakan adalah power medium heat. Jadi jangan yang high heat, karena itu akan membuat coklat terlalu panas dan mudah burn atau terbakar. Kita beri waktu kurang lebih 30 detik dulu. Jika sudah mulai meleleh, kita harus aduk. Kesalahan yang sering dibuat oleh orang-orang adalah membiarkan terlalu lama dalam microwave tanpa diaduk. Nah, itu menyebabkan coklat terlalu panas dan akhirnya tidak bisa meleleh dengan sempurna karena dia sudah burn. Jika sebagian sudah meleleh, kita perlu mengaduknya, terutama jika menggunakan mangkok dengan bahan dasar dari porcelain atau keramik, karena dia menyerap panas. Jadi biarkan panasnya ini melelehkan sebagian coklat terlebih dahulu. Baru jika belum seluruhnya meleleh, kita masukkan kembali ke dalam microwave dan kembali diproses. Dalam penanganan coklat sangat penting untuk mengukur waktu dan juga temperatur dari coklatnya. Karena coklat ini termasuk bahan yang sensitif terhadap panas dan juga terhadap air. Seperti ini adalah tekstur coklat yang baik untuk digunakan. Dan coklat ini akan kita pakai untuk sebagai hiasan atau aksen variasi di dalam pralin. Jadi kita akan membuat two tones shell atau cangkang dengan dua warna yang berbeda. Jadi yang pertama, kita masukkan dulu dark coklatnya ke dalam piping bag. Lalu kita hias di bagian cetakannya. Ini bertujuan untuk memberikan tekstur dan tone warna yang berbeda sehingga menjadi lebih cantik. Teknik pelelehan yang kedua adalah dengan cara Benelli atau yang kita sering kenal dengan hot water bath. Di sini saya sudah menyiapkan panci dengan air yang kurang lebih tinggi airnya sekitar 1 cm. Karena tujuannya bukan agar wadah ini menempel dengan air, tapi kita hanya menggunakan uapnya sebagai panas untuk melelehkan coklat. Karena jika seandainya air menyentuh kepada bowl, itu akan menjadi pengantar panas yang sangat baik dan itu akan membuat coklat terlalu panas. Sama halnya dengan pelelehan coklat menggunakan microwave, kita selalu perlu untuk mengaduk coklat. Tujuannya adalah agar coklat bisa meleleh secara merata dan tidak menghasilkan coklat yang burn. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau coklatnya terlalu panas, dia akan punya kecenderungan untuk burn, dan pada akhirnya dia tidak meleleh sempurna, dan warnanya pun ketika hasil jadinya sudah ada, itu akan seperti keputih-putihan, dan itu tidak maksimal. Salah satu tips lainnya, ketika kita melakukan Benelli, bowl yang tepat untuk menaruh coklat haruslah lebih besar daripada pancinya. Kenapa? Karena jika kita menggunakan wadah yang lebih kecil dan itu menyentuh air, uap air yang dihasilkan dari air yang mendidih itu akan naik ke atas permukaan dan akhirnya jatuh ke atas coklat. Nah, coklat ini musuhan dengan air. Jadi kalau dia terkena tetesan air, dia akan menggumpal dan mengental. Dan itu sudah tidak dapat digunakan lagi.
Jadi, selesai lovers, pastikan ketika lakukan Ben & Mary, gunakanlah wadah stainless yang lebih besar daripada panjinya. Setelah meleleh semua, kita angkat. Dan kita akan mulai mengisi cetakan pralinnya. Kita isi penuh. Cetakan ini cetakannya. Lalu kita bersihkan sedikit. Ini kita diamkan sejenak, kurang lebih selama 2-3 menit, hingga terbentuk ketebalan coklat di dalamnya, untuk membentuk cangkang. Ketika sudah terbentuk ketebalan di dalamnya, kita akan tuangkan kembali coklatnya, biarkan dia mengalir. Lalu kita bersihkan. Setelah itu, kita diamkan dulu selama kurang lebih 15 menit hingga dia set. Sambil kita menunggu cangkang ini set, kita bisa membuat fillingnya. Kita lelehkan dulu dark dan juga milk coklat. Setelah leleh, kita akan masukkan chunky peanut butter. Di sini saya pilih yang chunky supaya ada tekstur renyah di dalamnya. Kita campurkan hingga semuanya tercampur rata. Lalu kita masukkan di dalam piping bag. Perlu diperhatikan, pastikan filling ini tidak terlalu panas, karena jika dia melebihi suhu 35 derajat Celcius, ada kemungkinan panas filling ini akan melunakkan cangkang coklatnya. Jadi pastikan, jika terlalu panas, diamkan dulu hingga sedikit ini. Terlebih dahulu selama kurang lebih 5-10 menit, tujuannya untuk memastikan dia bisa dibuka. Jika shell sudah bisa dibuka seperti ini, baru kita isi. Tinggalkan kurang lebih 1-2 mm dari titik teratas. Kita masukkan dulu ke dalam kulkas sampai isinya ini mengeras dan siap untuk ditutup dengan coklat lagi. Ya, filling-nya sudah mengeras, kita bisa tutup bagian atasnya dengan milk coklat. Kembali kita masukkan ke dalam kulkas selama kurang lebih 5 menit dan siap disajikan. Setelah sekitar 5 menit, kita bisa keluarkan pralinnya.